Sumbangnya berapa nih? Sampai sana untuk jawaran itu mungkin sekitar 125 nana. Terus populasi 125 ya, populasinya semua untuk jawaran dua. Jawaran dua aja. Pas tadi ada ini kan domba. Domba ya lebih dari 200. Domba netok 200. Enggak, sama domba mungkin lebih 200, dari 200 ya. Untuk jawaran dunia 125 lah, itu lebih bisa lebih. Bisa lebih. Tenaga berapa? Satu saya sendiri sama istri. Masya Allah. 120 bersihkan, yeah. Nanti saya ngombor. 125 ekor ditangani sendiri. Ya, sama ini sama dombanya kan 200. Kalau domba itu ada. Assalamualaikum Mas. Boleh berkunjung ke tempat gini kan untuk mereview kandang Mas. Iya Pak. Boleh ya Mas ya. Siap. Terima kasih. Perkenalkan Mas namanya. Nama saya Heri Pak. Heri. Mas Heri. Alamatnya ya, Mas. Alamat saya di Bandung Rejo RT 6 RW 3 desa apa ikuti Masjid Demak Pak. Oh ikut Demak ya. Iya. Enggak ikut Semarang ya Mas ini. Perbatasan. Perbatasan ya Semarang. Ini luar biasa Mas, saya melihat kambing jenengan ini sangat gemuk, besar-besar sekali. Ada berapa ekor Mas ini populasinya Mas? Sekitar 125 sih, insya Allah lebih Pak. 125 ekor, ya. Mantap, luar biasa. Ini sistemnya breeding atau fattening ya Mas? Kedua-duanya jalan Pak. Oh, dua-duanya jalan, breeding sama fattening berarti iya. di breeding sendiri nanti yang anaknya yang bagus digemukkan gitu ya. Iya benar Pak. Luar. Untuk tenaga anak kandangnya berapa orang Mas? Enggak ada Pak. Masa sebanyak ini Mas? Enggak Pak, cuma satu sama istri Pak. Saya Masa sama Allah. Istri saya sendiri Pak. Sebanyak ini ditangani sendiri. Iya. Luar biasa ini guys. Peternak milenial benar-benar totalitas ini. Sekian banyak 125 ekor. Soalnya belum dihitung sama cempe-cempenya juga yang baru biasa. Mantap. Hanya ditangani sendiri, guys. Ini bukti bahwa beternak kambing itu tidak sulit ya, Mas ya. Enggak, yang penting ada kemauan, Mas. Oh, betul. Soalnya, nah, di tempat saya itu kebanyakan itu punya 10 ekor aja sudah wah sambatnya rakaruan Mas, katanya baunya sempal. Nah ini 125 ekor hanya ditangani dua orang, ditangani sendiri, luar biasa. Terus untuk pakannya gimana Mas, punya bank pakan atau punya stok atau setiap kalau, hari ngarit ya? Kalau bank pakan nggak ada sih Pak, baru pengen membuat bank pakan. Yo, setiap gitu. Hari untuk saat ini masih mengandalkan ngarit Pak. Oh gitu. Masih mencari rumput, jadi belum ada bank pakan sendiri, belum ada. Setiap hari ya Mas ya? Setiap hari Pak. Ya, kebetulan agak melimpah ya Mas di sini ya hijauannya. Alhamdulillah melimpah, tergantung badannya kuat apa enggak. Berarti tidak ada kesulitan ya Mas untuk hijauan, tidak ada kesulitan untuk di lokasi sini sih Pak. Tidak masih melimpah banget. Terus untuk penguatnya Mas? Saya hanya menggunakan ampas tahu sih Pak. Hanya menggunakan ampas hanya tahu. Ampas tahu aja. Berapa kali Mas ampas tahunya itu dikasih? Masih makannya untuk satu hari satu kali Pak. Satu hari? Satu kali. Sore, pagi? Ya sekitar karena populasinya lumayan ya kita mulai sekitar jam 2 siang sih Pak. Mulai jam 2 siang di kombor ya Mas ya, pakai ampas tahu. Mantap. Langganan ya Mas untuk ampas tahunya. Ya alhamdulillah di sini ampas tahu juga melimpah Pak. Oh, alhamdulillahnya gitu. ada dekat pabrik di sini jadi tertolong banget. Oh, iya. Baik Mas, ya kalau boleh diizinkan kita keliling boleh Mas? Monggo. Oh iya, terima kasih. Ini kita lihat dulu kambingnya guys. Mantap. Ini kalau sahabat-sahabat yang menginginkan untuk keperluan korban nanti di tempatnya Mas Heri ini sudah komplit ya, untuk besaran nanti besar-besar, gemuk dan tentunya sehat. Nah, ini silakan yang sahabat-sahabat yang berada di kota Semarang, Demak dan sekitarnya untuk kebutuhan korban nanti tidak usah jauh-jauh, di tempatnya Mas Heri ini cukup banyak, ini populasi 125 ekor.
Untuk akikah juga ada ya Mas ya? Iya Pak. Akikah untuk hajatan dan lain-lain. Baik Mas, kita keliling dulu Mas. Iya, di kandang yang di sebelah sana. Sebelum kita keliling, saya doakan Mas mudah-mudahan peternakan Mas Heri berkembang dengan baik. Amin. Kemudian bisa memberikan rezeki yang barokah Mas. Amin Pak. Amin, terima kasih. Oke, pas siang niku mau nggih. Teng anu Bu, teng ladang, teng sawah iki ajeng sehari berapa kali makan? Untuk isuan cuma 2 kali. Pagi. Pagi sama sore. Paginya jam pinten? Kula biasa berangkat ngari rumput niku dari rumah jam 6 to Bu, langsung jam 8. Jadi sekitar jam tengah 9 makan. Sumpuk. Iya, tapi continue waktunya. Oh, harus continue. Tetap nggih. Tetap. Komburan juga sama. Oh. Misalkan jam 2 ya jam 2 terus. Berarti ini mungkin pagi jam 8.30 rumput. Oh, tidak banyak tuh, saya cukupnya aja. Soalnya kan malam kayak gini dia makannya penuh. Oh. Ini harusnya penuh Bu, cuma karena hujan jadi rumputnya telat. Berarti hijaunya sehari 2 kali. Dua kali. Jam 8.30 sama jam? Jam 5 sore. Oh, sore. Habis tak kombor tuh Bu. Yeah. Terus lanjut hijauan. Komborannya siang. Komborannya karena ini lumayan banyak, jadi saya mulai start jam 2 siang. Oh. Jadi nanti selesaikan jam 5, terus yeah, kasih hijauan sudah selesai. Jam 2 kasih komboran, terus jam 5 kasih hijauan sampai pagi nggih, soalnya penuh. Berarti penuh, harusnya penuh. Iya. Ya. Kalau malam diusahakan penuh. Oh. Untuk cukup 2 kali aja untuk sehari, untuk hijauannya. Iya Pak, kalau saya. Tapi sembarang ya Mas. Sembarang Pak Bu, kalau untuk pakan kayak gini karena kondisinya banyak banget. Geng. Apalagi kan betina kak gitu kemungkinan ada hamil yang ini. Iya, cuma iya, tempatnya nggak ada, jadi masih di kolong. Sumbangnya berapa nih Mas? Sampai sana untuk jawaran itu mungkin sekitar 125 an ada. Terus populasi 125 ya, populasinya. Semua untuk jawaran dua. Jawaran dua aja. Plus tadi ada ini kan domba. Domba ya lebih dari 200. Domba ini tak 200. Enggak, sama domba mungkin lebih 200, dari 200 ya. Kurang lebih. Untuk jawaran dunia 125 lah, itu lebih bisa pake, lebih bisa pake lebih. Tenaga berapa? Satu saya sendiri sama istri. Masya Allah. Istri sore bersihkan, nanti saya ngombor. 125 ekor ditangani sendiri. Ya, sama ini sama dombanya kan 200. Kalau domba itu ada yang ngelola anak undip magangan. Soalnya itu nggak pakai cuan. Iya, pakannya kering semua. Kering ya. Iya, untuk domba. Hitungannya juga. Nek jawaran itu tadi 125 cuma ditangani sendiri sama istri ya. Iya. Terus ambilnya rambanan Mas? Saya mengarit sendiri Pak dari. Kalau Bapak kan punya lahan, kalau saya nggak punya lahan. Terus ambilnya? Dari Semarang, dari tanggul banjir Kanal Timur. Oh, tapi ini baru mulai pengen kayak Bapak loh belajar nganu punya tempat ini baru nyewa. Dan ini kok bisa gemuk-gemuk gini ya? Oh ya lumayan lah Bu kalau dilihat gemuk ya. Bagus lah. Bagus. Dibandingkan dengan kambing saya kalau jauh. Yang sejantan nanti di sana. Intinya Pak, dalam konsumsi makanannya satu konsisten, jamnya kondinya harus tepat. Ya. Harus jam makannya. Jam makan harus tepat waktu. Iya. Untuk hijauannya harus lebih banyak gitu, terutama malam hari. Istilah kan dia mau mamah dia ya Mas. Benar, ini benar. Jangan sampai dia kekurangan. Jadi dia enggak bengok-bengok. Iya, kalau tapi kalau bengok-bengok itu kembali ke kita Bu. Kalau waktunya kita continue, misalkan kalau Bapak atau Ibu kesini jam 10. Dia enggak bakalan terawet. Karena dia sudah waktunya makan tadi. Oh, 8.30 tadi. Iya, tapi kalau Ibu datang kalau Bapak jam 2. Biarpun ini penuh, dia masih cerewet, soalnya nunggu komborannya. Jam 2 itu dia kudu dan harus ada komboran. Jam 2 tadi ya? Iya, tapi setelah komboran itu baru hijauan. Misalkan kok kata kasih hijauan gak pakai komboran, masih cerewet. Berarti kebiasaan juga. Iya, makanya kan continue itu penting Bu. Soalnya kan dia juga adaptasi waktunya dia makan ini, dia pasti nunggu. Gitu. Misalkan dikasih pakan lainnya, dia nggak mau. Terus itu bawahnya tanah biasa ya Mas? Iya, ini sebenarnya tinggi dulunya Bu, cuma karena apa? Ini kan tinggal buang ke sana kan sungai itu. Enggak diambil. Nah, ini mau menggunakan karena kita baru bisa nyewa lahan toh, Bu. Oh. Baru dapat sewa lahan dan nanti bisa digunakan. Ini sendiri ya, Mas. Ini kan kita memanfaatkan irigasi yang ini Bu. Oh, pinggir kali nggih. Iya, benar. Wah,
kalau ini Jawa Randi semua. Ini Jawa Randi semua. Ini Jawa Randi silangane Tawang. Oh iya. Karena ini Jawa Randu asli. Berarti tapi silangan Bur itu bapaknya di situ. Oh, berarti itu. Ini bapaknya itu. Indukannya ada berapa, Mas? Kalau indukannya ya mungkin 25 an lebih. Yang betinane 30 lebih. Oh. Yang betinanya. Ya pokoknya kalau bejantan yang di sana itu ada hampir 50 lebih. Yang pembesaran. Pembesaran. Untuk stok korban. Terus nanti bisa lihat ya Mas di sana. Bisa Pak. Stok korbannya ada berapa nih? Ini alhamdulillah sudah laku semua. Sudah stok dua apa sudah dipesenin orang ya, korban ini. Jenengan ini untuk linknya untuk korban punya link atau sudah langganan atau gimana? Ya alhamdulillah langganan Bu, soalnya ya alhamdulillah dari korban tahun kemarin dia cocok dengan hewannya, sebelum korban sudah mulai pesen semua. Iya, ya, alhamdulillah kayak gitu Bu. Enggak harus ke luar tadi, kesini sendiri. Ya alhamdulillah Bu, jadi insya alhamdulillah kalau dari tahun kemarin itu jauh-jauh hari sudah habis. Iya, sebelum Idul Adha itu jadi salam dulu. Ini soalnya saya enggak kulaat dan enggak nganu iya, dari ternak sendiri. Kembali ke anu Mas, ke manajemen pakan saya Pak penasaran Mas. Ya. Makanya dua kali ijuan pagi jam 9 ya sekitar jam pokoknya saya enggak lebih dari jam 9 Pak. Iya. Iya kan konsistensinya kan makanya seperti itu. Kalau orang yang kesini jangan memaksakan waktu. Jadi misalkan bisanya jam 9 atau jam 10 ya yang penting jam segitu tapi terus Bu. Kayak komboran misalkan sagete jam 5 atau habis maghrib ya jam segitu konsisten intinya. Iya. Jadi jangan memaksakan waktunya kita sendiri. Padahal kan di tempat saya itu komborannya dua kali. Iya, kan saya heran Pak kok sampai bapak bilangnya kurang makan padahal komborannya sudah 4 tahun. Heran. Iya. Dua kali pagi padahal dengan komborannya hanya sekali pas tahu. Pas tahu hanya pas tahu sakit jenengan cek tidak ada lain. Nah kemarin saya pakai ampas puhung yang saya bilang ini iya. Pak terus saya berhenti. Padahal komboran hanya sekali dengan porsi satu ekor kambing dua gegem ya istilahnya iya, bahasa Jawanya kan dua gegem ya satu ekor. Cuma kalau untuk yang betina itu yang misalkan untuk posisi dia sedang hamil atau menyusui lebih banyak satu kambing empat. Oh, empat dua gegem. Kali ya, dua kali lipatnya. Iya. Terus untuk ijuannya sore full ya Mas ya berarti. Kalau ya. Bisa full Pak. Soalnya setelah kambingnya kedokan ini lah full ya. Kan dia hewannya tinggal nggak makan. Anu pas gayung. Masih sering dia berdiri dibandingin pagi. Kalau bapak. Tapi ya, anu ya Mas, ijuannya campur-campur ya. Kalau bisa campur Pak. Nah, ini kan ini kekuatannya di sini. Campur-campur ya. Itu kalau di tempat saya itu kan nah, hampir itu. Boleh dikatakan 80% Mas. 80% itu rumput pekcong sama odot, yang 20% itu rambanan. Kalau menurut saya gini Pak, kalau kadang niku hewan ada bosennya Pak. Misalkan kalau saya satu minggu dua tiga hari saya kasih lam toro full Pak. Saya yakin hanya 2-3 hari itu tok maame mantep. Tapi setelah itu bosen. Lah terus ya itu pinter-pinternya kita Pak. Misalkan kalau saya hari ini sudah 2 hari kok rumput. Besok tak cari tambahan untuk ramban. Misalkan kemarin saya ramban full. Nah ini tak kasih ke suket gitu Pak. Jadi pinter-pinternya kita misalkan Bapak di tempatnya jenengan macam-macam segitu banyak lahane. Ya itu Pak. Misalkan satu hari terlalu banyak pacongnya atau terlalu banyak OTT besok diganti yang ini. Kadang bosen. Kadang. Ini harus terjun langsung. So, ya itu poinnya kemarin saya bilang sama bapak kayak gitu. Ini harus terjun langsung. Ya, soalnya kan tahu persis kita kan gitu. Bener. Soalnya banyak yang kesini itu trouble-nya banyak kita ngobrol lama kita ngobrol cuma poinnya satu itu tau. Iya. Soalnya dia bapak maksudnya orang itu jangan bapak pergi ke sana cuma lihat toh iya, nggak tahu kabelnya itu gimana suka gimana bisa nyertainin ya iya oke kok paling suka ini nih sudah dosen ganti lagi intinya untuk ijuan pun perlu variatif perlu bu.
Tapi saya bisa bilang perlu banget malah. Oh gitu. Soalnya pasti bosen pak. Mesti uang padahal ya. Iya. Bosen. Bisa dibilang ramban paling bagus Lam Toro misalkan. Tapi nggak mungkin. Ya, mas. Nah, itu bu adaptasi. Makanya kalau kambing dari hari makanya kalau ceritanya bapak sama si Her ya kemarin malam itu teman di sini banyak itu saya ngobrol kisahnya bapak. Maksudnya kan ilmunya bapak tak sharingnya ke teman-teman. Ada yang terjadi apa enggak ada pak, enggak ada baru bapak. Makanya saya tapi kira ada yang terjadi loh pak. Apa saya bilang sama teman-teman kan malam pasti ngobrol di sini kan bu, ngobrol masalah ternak gitu-gitu lah terus ya kebanyakan kegagalan ya seperti saya pribadi dari 0 sampai 1 bulan rata-rata semua. Tapi kalau dari dinas sanjang 6 sampai berapa bulan itu dari ternak sendiri itu bisa dibilang nggak pernah malah yang ini ya. Iya. Terus untuk anu mas pakan penguatnya selain komburan itu apa dikasih mineral blok misalnya harusnya pak ultra mineral ya, garam harusnya. Empat. Nah kalau saya jujur cuma garam sih pak buat minum buat minum. Terus minumnya? Kalau minum saya habis ngasih kombor itu tuh pak kan ampas tahu itu kan sudah banyak airnya kan pak. Jadi minum juga nggak banyak pak. Nggak banyak ya. Cuma segini itu sampai sana kesini. Sudah cukup ya. Jadi minum tak tumbuhi gitu. Garamnya cuma tak kasih satu jemput tangan ya pak. Sampai air segini tuh bu dari sini sampai sana. Luar, tapi ya. Kalau pas ngombor nggak tak kasih apa-apa loh, cuma ampas tadi kok. Jadi begitu habis dikasih komboran terus langsung kasih minum itu ya? Iya, jadi kan dia komboran kayak gini tuh ya tadi ini tak buat airnya. Kasih di sini lah dari sana ke sini yang terakhir. Bisa lihat yang anu mas, yang untuk penggemukan mas. Bisa pak, monggo pak, mumpung pak. Agak licin. Agak licin, tapi pak bu, yang tapi ya pak bu. Licin ya pak. Ini hasil ternak sendiri. Wah malam-malam. Ini. Iya. Emang. Ini yang sudah siap jual ini. Yang gede ini sudah laku. Itu sudah laku bu. Besar gini pejantan ini? Iya ini buat korban. Ini tidak untuk ini tidak ikut untuk pejantan buat. Pacep. Apa buat pacep ini bukan belum ikut kriteria. Tapi ini kan udah laku. Udah. Untuk korban. Udah. Bah, segini terus berapa? Kemarin laku 55. Oh, benar. Ini juga 5. Nah, kalau ini 58. Yang ini 58. Terus yang standar yang biasa sekitar kerjaan ada enggak? Dari 25 sampai harga 4 sampai segitu, Bu. Oh, sampai 5,5 ya. Ya, kalau yang depan rumah kemarin laku 9 juta. Bus. Untuk korban yang pacek itu mas dia beli 5 ekor yang pacek sana kan buat stok korban ini umur berapa kalau ini pak maksimal 3 tahun sih bu 3 tahun segini ya pak ini iya lah, luar biasa kalau ini malah nggak ada bu pak yang sudah 3 tahun yang ini toh yang sana itu agak yang kecil ya mas iya kecil. Silahkan pak Kalau yang di sini tak berapa ekor mas ini kapasitasnya? Kalau di sini sekitar 55 pak 50, sampai 60 ekor. 50 sampai 60 ekor. Cuma karena kelihatan sedikit soalnya koloni. Iya. Ini tuh pak rumput. Oh, ini rambanan ini ya mas apa? Ini Lamtoro. Lamtoro. Harusnya kan ini. Harusnya. Ini masih mau ya mas? Di bawah di naikin masih mau ya ini dari ternak sendiri itu juga mantap mas ya koloni itu juga dari ternak sendiri saya sudah lama kalah mas ya enggak pak open kalah yakin mas saya kalah mas baru melihat sepintas aja sudah kelihatan kalau ini kopen mas kopen